Halo Sobat Mama, gimana? Masih lapar? Malam ini kita lagi ada di Jalan Siliwangi Kuningan. Siapa yang gak tahu Jalan Siliwangi Kuningan? Siang dikenal sebagai pusat pertokoan, malam dikenal sebagai pusat jajanan. Pedagangnya juga banyak, dari yang pemula hingga yang sudah melegenda. Kayak yang satu ini nih, sate ayam kampungnya Mas Edi. Sudah tahu dong di mana itu? Yaudah, mending kita langsung tanya ke orangnya. Kita langsung dengar ceritanya dari Mas Edi. Hayu meluncur. Mun sate ayam bae. Tahun genep hiji teh. Mulai belajar lah di jalan. Dugi ka genep 7. Genep 7 teh kadieu. Genep 7 teh lari ke Sumedang. Lari ke Sumedang lah. Di Sumedang teh kayaknya 2 tahun. 2 tahun di Sumedang. Oh. Wede ke Cirebon. Pertengahan 70 teh lebet ke Kuningan. Ngarupai. Terus nya icala PP Cirebon Kuningan Cirebon. Terus tahun 75-an jalan Kuningan. Kuningan itu masih PP ya teh, PP bulak balik Cirebon Kuningan. Nah terus dugi ka tahun 78 nikah dugi ka ayeuna. Tapi di kampung teh di dieu, Pak. Di dieu wae. Pokoknya kan sih terus terorangin sate Pak Edi. Alhamdulillah. Pak, ciri khas di dia naon Pak anu ngabedenten kan salam sate-sate sanes? Ya upamnya hari sate nu sanes mah kan hayam mah hayam sayur model ayeuna. Hari ieu Pak kampung. Kampung. Terus style makan tadi naon Pak? Spesial dada mentok. Mentok. Heeh, dada. Ya sama paha ayam lemak. Alhamdulillah. Karena udah denger ceritanya, sekarang Mimin mau nyoba langsung nih gimana rasanya sate ayam kampungnya Mas Edi. Kalian nonton aja ya, kalau mau kesini langsung beli. Suwer, ini enak banget. Lihat deh, Mimin sambil banyak banget makannya. Dan tahu-tahu udah habis aja. Yaudah lah ya, hari ini kita sampai di sini dulu. Tunggu di FD Review selanjutnya. Bye-bye.